Selangor perlu menjadi salah sebuah negeri yang berperanan sebagai kubu kuat kerajaan perpaduan berdasarkan faktor prestasi dan komitmen negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Selangor merupakan negeri kedua yang mempamerkan prestasi cemerlang selepas Sarawak. Namun kedudukan itu wajar ditambah baik dan berterusan untuk dijadikan contoh. Saya mengharap betul-betul kepada saudara-saudara Selangor dan Selangor ini kubu kita. Selangor kubu kerajaan. Dan untuk apa sokong? Sekarang kekangan kerajaan ini ada tidak? Kita sokong kerana kita tahu pertama prestasinya dan kita tahu komitmen untuk menyelamatkan negeri dan negara kita. Tengok prestasi Selangor, boleh, mana boleh lagi kita angkat. Kerana Selangor punya peranan penting dalam pertahankan induk dan kekuatan ekonomi negara. Sebab itu ramai orang nak rampas. Jangan bagi peluang dia mencelak. Beliau berkata demikian ketika sesi taklimat Perdana Menteri bersama penjawat awam di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam pada Isnin. Menurut Perdana Menteri, meskipun Selangor mencatatkan prestasi yang baik, namun ia perlu sentiasa ditambah baik supaya dijadikan contoh. Anwar dalam masa sama mengingatkan penjawat awam untuk memelihara tata kelola yang baik, termasuk usaha menepis amalan rasuah.